Kenapa? Mau lebaran nih, Pak Haji. Oke. Ya. Dua. Bisa nggak? Bisa, tadi bisa. Pelan-pelan aja deh, pelan-pelan. Pelan banget. Ya, nyelonong. Malam-malam ngerjain PR. Tetep. Alhamdulillah dapat THR. Yeah. Okay. Udah, udah terus dapat. Ya udah pantun. Ya udah nggak dapat kalau gitu. Udah weekend lagi nih guys, waktunya hangout with Andre. Siapa yang kemarin ikutin keseruan bagi-bagi THR ala Sultan Bintaro? Nah, kali ini ada yang protes nih, karena belum kebagian THR-nya. Masuk, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji. Iya lagi. Iya. Kayaknya tiap minggu kemarin lu ya? Iya, Pak Haji. Tiap minggu sih, tiap hari. Pak Haji. Kenapa? Mau lebaran nih, Pak Haji. Pak Haji. Kok tidur sih? Pak Haji, bangun. Pak Haji. Di mana gua nih? Astagfirullahaladzim, udah beda alam nih. Udah mau lebaran ya, baru kemarin lu? Ya mau lebaran kemarin, ke rumah lah saudara, sanak famili, tetangga, keluarga dekat, teman dekat. Kemarin? Iya, sekalian. Ya, maaf lahir batin Pak Haji sebelumnya. Mohon maaf kalau Dede banyak salah perbuatan tinggal laku. Saya juga sama-sama lahir batin nih. Iya, Pak Haji. Sebelum dapat, iya. Mau lebaran belum dapat. Ntar gue kasih. Pak Haji, THR dong Pak Haji. Ini kan baru hari apa? Sabtu Minggu. THR ntar nunggu rebo dong. Tunjangan hari rebo. Enggak Pak Haji, saya minta sekarang Pak Haji, butuh Pak Haji. Lagu India kali ya? Satu, dua, tiga, go. Mati lampu. Wah, boleh. Ah, seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Semuanya dong. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Lu enak banget ngomongnya, minta THR dong. Ya, Pak Haji. Oh, ternyata Dede belum kebagian THR. Lagian sih, kemarin kemana, Dek? Pas Pak Haji bagi-bagi THR. THR dulu dong. Udah jam segini gue terlambat nih. Jadi THR dulu. Ya udah gue kasih THR. Iya siap. Lu harusnya kalau minta THR jangan maksa gitu. Enggak, saya gak maksa. Lu tenang aja, gue kasih pasti tapi ada syaratnya. Apa? Lu temuin Kenzi. Message-nya itu ada di Kenzi. Pesannya ada di Kenzi. Oke. Okay. Ya, kalau lu bisa pecahkan pesan itu, lu gue kasih THR. Ya. Oke. Okay. Oke. Ke Kenzi dulu nih. Ya, gue pergi dulu ya. Iya dah. Hati-hati Pak Haji. Iya sama-sama. Mau kemana? Mau syuting. Saya mau ke Kenzi. Ya terserah lu sana. Mana Kenzi? Assalamualaikum Kenzi. Mana sih? Kenzi. Aduh, di sini malah main sepeda di dalam garasi bukan di luar kan? Lagi ngecek ini sepeda listrik. Oh, sepeda biasa. Bener lu. Nyetrum. Kok enggak nyetrum kan? Kan belum dinyalain. Kenzi, yeah. Tadi papa katanya ini kan Om Dede minta THR. Katanya message-nya itu ada di Kenzi semuanya itu. Jadi Kak Dede harus dikasih tantangan Om Dede katanya. Aku punya tantangannya. Tantangannya apa? Naik sepeda? Gampang. Bukan. Terus? Tantangannya apa, Ken? Cuma pakai koin aja. Pakai koin? Diapain? Taruh kepala. Ini nih video tantangan yang sempat viral sama artis Korea Lee Soyoung. Ayo, sekarang giliran Dede coba nih. Taruh kepala, terus? Terus coba jatuhin. Nih ya, coba ya. Ya, sampai jatuh nih. Sampai jatuh. Oke.
jatuh. Gampang, gampang itu mah. Oke. Sekali lagi ya. Iya. Nih, tempelin dah Kenji. Aku yang tempelin ya. Iya. Gampang. Ya. Oke. Dah. Dua, dua. Lagi puasa-puasa gini masih kepikiran buat ngeprank ya Ken? Kasian tuh Om Dede sampai pusing karena muter-muter kepalanya. Ken, nggak jatuh-jatuh. Mana? Ini nih. Oh iya bener, coba lagi. Penasaran. Dah. Ya. Mana Kenji, kagak ada nih. Tadi bisa. Mana? Mana? Kok kagak ada? Tadi. Tadi apaan? Tadi di jidat. Mana? Om Dede kena prank. Di mana ya, Bang? Di sini tuh. Lu pakai apa? Tap. Tadi enggak ada, enggak ada lakban, sekarang ada lakban, ya curang Kenji. Masa? Yaudah Kenji. Om Dede minta THR nih sama Papa. Tenang aja Om, cakep. Hari ini Papa mau bagi-bagi THR. Asik, dapet THR dari Pak Haji Andre, mantap. Itu beneran? Aku juga. Ah beneran? Sip. Yang Andre ya? Oke, Andre aja. Siap. THR, Pak Haji. Aduh, Allah Akbar. Ya, ya, ya.